が限界だ。押すね、今だ。やったぞ、発動したぞ。Oke, teman-teman, Kira Yoshikage ya. Sorry, harusnya kemarin, tapi kemarin gue pergi, jadi gue nggak bisa bikin konten ya, karena hari Minggu juga gue libur anjir. Gue itu pun gue masih sempat-sempatin live stream, imagine nggak sih? Oh ya, ini kita main Kira Yoshikage, dia harganya lupa gue berapa, sekitar 2000-an sih kalau nggak salah, 2200 apa 2500 gitu, atau 2300, gue lupa. Pokoknya kalian siapin duit 2500 sudah pasti bisa dapat Kira. Dan menurut gue ya, ini kesimpulan dari awal aja sih. Simple tapi gak powerful-powerful banget sebenarnya. Sebenarnya base-nya itu sangat powerful cuy. Sebelum dia awaken dia powerful, parah powerful banget. Tapi sesudah awaken, nah itu, ya itu beda lagi. Kita lihat ya teman-teman ya, Yoshikage Kira, let's go. Ikuzo, nah ini dia Yoshikage Kira. Dan seperti biasa karena dia punya stand, jadi ada jaraknya teman-teman ya. Dari sini aja bisa tuh mukulnya tuh. Enak sih. Enaknya karakter-karakter Jojo tuh kayak gitu cuy. Dia rada jarak jauh gitu apa nyerangnya ya teman-teman ya. Oke, langsung skill pertama, bom. Dimana ya? Ya bom. Tapi bomnya ini dia bukan ke orang ya. Gua enggak tahu sih ke orang bisa enggak ya? Coba kita bom. Kita ke orang, kita jauhin dia dulu ke jauh. Coba kita ledakin apakah dia bisa meledak di orang ya? Enggak. Oke. Okay. Ya udah jelas ya, bomnya tuh dia bukan diledakin ke orangnya, tapi ditaro di tempat kalian berdiri teman-teman ya. Jadi contohnya kalau kalian di sini, kalian pakai bom di sini, ya udah dia meledaknya di situ teman-teman ya. Dan itu gunanya buat ngebox musuh kalian sih. Jadi atau bahkan bisa buat melindungi diri kalian juga. Kalau misalkan kalian skill-skill kalian tuh lagi pada cooldown semua, kalian punya bom ya, kalian bom aja. Abis itu ya udah kalian tinggal ngeblok aja, kalian mundur-mundur gini, musuh kalian gak akan berani mendekat pak. Karena kalau dia berani mendekat, kalian langsung pencet satu lagi, dia akan langsung kolduk kayak begitu teman-teman ya. Dan damage-nya tuh 40, sakit ya. Makanya gue bilang ini base nya Kira tuh sakit banget pak, sumpah. Sebelum Kira sebelum dia awaken itu sakit parah gila. Bomnya segitu damage 40 kan, mau setengah darah tuh bayangin, gila gak sih? Kita coba lagi, bom, bam, meninggal 40 gila, sakit banget anjir. Sakit banget pak, imagine. Oke, langsung Sheared Heart Attack ya, yeah. SHA Sheared Heart Attack ya, yeah, ini sesuai dengan namanya dan sesuai dengan di animenya. Langsung aja pop up dan dia langsung ngejar dan boom, damage-nya 30 teman-teman, gila sakit kan? Sakit kan? Yang skill pertama 40, skill kedua auto aim ya, ngejar terus 30 damage-nya ya. Dan meledak itu dua-duanya kalau nggak salah ngerusak blok deh. Ya, yeah. Ini bom ngerusak blok nih. Gue yakin banget bom ngerusak blok. Dan dia area-area gede teman-teman ya. Areanya lumayan gede loh. Boom tuh, kalian bisa lihat kan. Areanya lumayan gede, jadi gak kecil-kecil banget. Terus si Artek juga dia ngerusak blok. Boom. Oh my lord, ya kan? Gaming gak sih? Langsung koin bom. Koin bom ya, sesuai dengan namanya koin bom. Dia ngelempar koin. Tapi harus ada jaraknya dan dia meleduk. Damage-nya 25. Wow, ya sih? Meledak semua pak. 3 skill, 3-3-nya meledak dan 3-3-nya ngerusak blok. Ya, koin bom setahu gue ngerusak blok juga teman-teman ya. Tuh, selagi kita nunggu koin bom, kita stand rush dulu. Stand rush cuman kayak gini doang sih, simple. Tapi enaknya teman-teman kenapa tau gak? Stand rush-nya tuh dia nggak knockback di akhir-akhir. Kalau kayak si Giorno, itu kan dia stand rush-nya knockback ya. Dio juga kan. Jadi dia abis stand rush, abis ngebarat, abis itu dia langsung kayak nendang musuhnya, abis itu mental jauh kan. Sedangkan ini enggak. Jadi kalian bisa langsung combo dari stand rush nih. Kalian bisa langsung combo lagi tuh. Bisa langsung combo lagi, kalian bisa langsung koin bom dari jarak jauh gini. Boom, tuh kayak gitu juga bisa ya. Kalau hoki, gue nggak hoki tuh barusan tuh anjir. Bisa sih kayak gitu sih. Kalian stand rush, abis itu kalian mentalin musuhnya, abis itu kalian langsung koin bom juga bisa. Ini kita coba, oke? Okay? Koin bom ini ngerusak blok juga teman-teman ya. Jadi ini Kira sebenarnya punya tiga skill yang bisa ngerusak blok. Bayangin gak sih? Bom, Sheared Heart Attack, sama koin bom anjir. GG Gaming sih. Cuman ya awakeningnya pak, emang sih pas base-nya gila banget gitu kan. Biasanya tuh enak banget kalian bisa ngebox musuh kalian dengan Sheared Heart Attack karena dia ngejar kan. Dan musuh kalian tuh bisa kabur ya, by the way ya, kalau kalian Sheared Heart Attack ya. Kalian Sheared Heart Attack tuh musuh kalian bisa kabur. Jadi kalau musuh kalian kabur, kalian ya udah kalian tinggal ikutin aja dari belakang. Kalau enggak kayak kalian koin bom kayak gini ya. Atau kalian langsung intercept musuh kalian, kalian langsung bom gini, kalian langsung bom aja teman-teman ya. Karena itu ya gunanya emang kayak gitu. Kira tuh mainnya kayak gitu, kayak rada-rada pengecut gitu sih Kira mainnya. Cuman ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke, langsung aja kita awaken coy. Awaken. Dia akan make arrow. Gua enggak tahu requirement apa enggak. Menurut kalian tuh Kira Bad Dress tuh requirement enggak sih teman-teman? Kalian komen di bawah deh. Karena menurut gue sih itu termasuk requirement ya.
karena dia punya kekuatan baru yang apa ya, yang benar-benar dia inginkan gitu ya, itu by the dust gitu ya, dimana dia nggak mau mengungkap identitas dia coy. Jadi setiap kali ada orang yang mencoba mengungkap identitas dia, dia langsung kayak muter balik waktu gitu loh. Iya nggak sih, kayak Requiem kan ya, mirip Requiem ya nggak sih. Oke, kita coba Stenras. Skill pertama Stenras, dimana nih Stenras biasa tapi abis itu dia meledak. That's hurt baby, that's hurt. Lihat darahnya berapa pak, 40 tuh damage itu ya. Satu Stenras damage 40 pak, imagine gak sih. Abis itu kalian bisa langsung combo lagi karena dia gak knockback ya. Jadi kalian bisa abis Stenras nih ya, dia meledak, abis itu kalian bisa langsung combo lagi tuh. Gila gak sih, itu sakit banget sih. Lihat tuh, sakit banget pak, anjir. Imagine gak sih, abis itu kalian bisa langsung air bubble juga cuy. Kita coba Stenras, abis itu Stenras nih ya, Stenras, abis itu combo kematian, langsung air bubble. Dimana dia kayak nembak bubble gitu dan boom, meledak damage-nya 40 pak, 45 mahal, gila. Gila ini air bubble damage-nya 45, imagine gak sih. Ih kok cepet banget ini anjir, awaken-nya nani. Oh awaken-nya cepet banget sih anjir. Oke awaken lagi. Kocak anjir. Oke let's go, tadi air bubble udah ya. Air bubble itu ngerusak blok teman-teman, dia kayak gini nih. Cuma sayangnya gak auto aim, kenapa ya? Setau gue di animenya air bubble tuh auto aim dan anjir kayak shield attack ya gak sih? Iya kan ya? Iya setau gue kayak gitu sih. Coba kita Stenras, apakah yang ini yang merusak blok? Ya, merusak blok. Skill pertama ngerusak blok, tapi yang ledakannya doang ya. Yang ledakannya doang ngerusak blok. Yang air bubble ngerusak blok. Grab. Grab tuh kayak gitu teman-teman ya. Ini enggak grab sih, ini bukan grab sih namanya. Gue juga bingung kenapa dinamain grab. Karena kita bisa gerak tuh ya. Kita bisa gerak dan iya damage-nya sakit banget sih, 65 sih emang sih. Cuman ya kelemahannya gitu, grab ini dia apa ya? Dia enggak nahan musuhnya. Kan di mana-mana kalau namanya grab itu kita kayak nangkep musuhnya kan. Nah, ini enggak cuy. Kalian pakai skill grab itu musuh kalian masih bisa lari-lari kemana-mana. Dan itu ya itu jelek sih menurut gue sih, karena dia bisa kabur ya teman-teman ya. Tapi enaknya grab ini punya super armor teman-teman ya. Jadi punya super armor di mana kalau kalian pakai grab sambil kalian dipukulin itu masih bisa aktif tuh. Masih bisa aktif kayak gitu. Enaknya kayak gitu doang sih. Ya enaknya begitu doang. Emang rada aneh sih. Ya udahlah ya. Oke, let's go. Kita langsung aja yang skill ultimate-nya yaitu adalah Bite to the Dust ya. Ini sedikit membingungkan kalau menurut gue ya, sedikit membingungkan. Karena setahu gue kalau kita pakai Bite the Dust itu musuhnya tuh bisa meledak teman-teman ya nanti di akhir-akhir. Tapi gue coba dari kemarin musuhnya nggak meledak, gue juga nggak ngerti. Jadi ya Bite the Dust ini skill kayak counter teman-teman. Jadi kalau kalian pakai ya, kalian pakai, nah kayak gitu. Jadi ada counternya. Nah kayak gitu, langsung masuk aja deh. Darah kalian langsung nambah lagi, nyadar nggak sih? Darah kalian tuh nambah dan ya udah. Harusnya sih dia akan meledak nih. Kita tungguin aja ya. Apakah dami bisa meledak? Gua enggak tahu juga sih. Kita coba, oke. Harusnya dia meledak, Pak. Dan kalau kalian pakai Bite the Dust itu kalian enggak bisa pakai skill apa-apa ya. Kalian enggak bisa skill apa-apa dan kalian cuma bisa lari doang. Kecuali kalian pakai Bite the Dust lagi tuh ya buat nge-cancel. Itu Bite the Dust tadi tuh buat nge-cancel, teman-teman ya. Kalian enggak bisa skill apa-apa kalau kalian lagi pakai Bite the Dust orang ya. Jadi ya udah. Itu doang sih. Oke, let's go teman-teman ya. Sebenarnya enak sih Kira nih, cuman awakennya rada-rada aneh gitu kan. Yang grabnya juga, bayangin grabnya gak nge-grab dan kita bisa jalan-jalan gitu kan. Rada aneh sih, dan itu gampang banget dihindari sih. Apalagi yang air bubble ya. Air bubble itu sama skill 2 itu gampang banget dihindarin pak, sumpah pak. Gak bohong, yang air bubble itu udah lamot ya. Itu kecuali kalian pakai dari jarak deket sih. Kalau kalian pakai dari jarak deket sambil kalian lagi stand rush contohnya ya, abis meledak kalian langsung air bubble itu bisa one hit kill bahkan sebenarnya cuy. Cuman ya udahlah ya. Oke, let's go, kita rengkat aja teman-teman ya. Ikuzo. Oke, first match dan AFK. Can you imagine? AFK, imagine gak sih, guys? Dah, skip ya. Alright. Ya, yeah. Ini server yang decent ya. Pingnya bagus banget sumpah, pingnya bagus banget. Jadi kita akan lihat teman-teman apakah kita bisa menang. Waduh tempatnya enak lagi. Tempatnya enak banget. I like this place man. I like the map man. Dan gak nge-lag ya. Lawan gue siapa tuh anjir? Grimjo. Kenapa ada pakai Grimjo dah? Gue tahu baru di itu sih gue tahu gitu. Cuman gak gitu juga. Ayo lu. Anjir dia. Oh dia gue lupa pak. Dia udah punya ini tau gak sih apa sih namanya? Apa sih namanya? Aduh anjir gue mati pak. Imagine gak sih? Gue mati. Mampus. Gue juga bisa. Oke, ya ini susah banget lawan Grimjo. Kenapa teman-teman? Karena dia punya counter ya. Gue gak bisa pakai shield attack, pak. Kecuali gue pakai shield attack-nya tuh bener-bener surprise banget gitu.
Kalau gue surprise banget bisa. Bom. Ini. Imagine what the fuck? Kayak gini nih. Shield attack. Nah, kayak gitu shield attack bisa tuh. Bom. Aduh anjir. Senras mati. Bye. Oke, sip. Oke, damn. Susah Pak pakai apa kayak ada stand-stand gitu sebenarnya susah loh, teman-teman. Karena dia mukulnya tuh di depan anjir, jadi kita mesti buset. Oke. Dia pakai apa? Oke. Shield attack. Imagine gak sih dia meledak gak sih tuh? Iframe gak sih dia anjir? Oke. Okay. Kayak iframe deh. Alright. Kita enggak bisa pakai shield attack asal-asalan, coy. Oke, okay. Mampus kena. Shield attack. Aduh, gue enggak kena shield attack gua. Imagine. What? Boom. Boom. Dih, kok bom gua bisa sih? Oh, mampus lu. Mampus. Makan tuh koin. Aduh, gak kena. Padahal tuh combo gue lo. Oke, okay. Bom. Aduh, shield attack. Meninggal. Makan tuh shield attack gue anjir. Oke, okay, ya bener shield attack. Cara pakai kayak gitu teman-teman ya. Mampus kena. Oh shit. Imagine gak sih? Aduh, kena lagi. Coin bomb. No. Anjir, sumpah Grimjaw pak. Dang, Grimjaw OP banget. Gak bohong anjing. Gak bohong, sumpah Grimjaw sekarang OP banget pak. Anjir, gue mesti beli kayak Grimjaw nih. Gila, OP banget anjir. Kenapa tuh bom gua? Bom. What? Shield attack? Ah, percuma. Kena lu makan tuh shield attack gua. Imagine kok gua bisa mental sampai kesini gitu, gimana? Aduh, dia awaken dong anjir. Imagine, mati deh gua. Makan tuh bom gua. Udah kena dong. Makan dong. Bom. Percuma ya, sakit banget pak. Gak bisa OP anjing, emang Grimjaw dajul ya. Grimjaw OP banget pak sekarang pak. Oke, okay, next match. Yang ini gak gue hitung lah ya. Oke, ini dapat server bagus lagi nih. Ini kayaknya kalau main malam bagus nih anjir. Ini gue main jam 12 malam guys. Kayaknya kalau mainnya malam tuh enak. Waduh lo negai dong anjir. Wah, dang man. Lo negai dong. Gai dong anjir. Shiro attack. Ayo lu. Nani. Ih, didatengin dong. Meledak. Kocak kok dia masih, dia ngebiarin sih anjir. Oke. Bom. No. Bom. Ah, sakit. Aduh. Bom. Ih, bomnya mana? Mampus lo. Oke. Koin bom. Mampus lo. Enak anjir pakai kira sebenarnya sumpah. Aduh, sakit banget anjir. Shield attack. Dia enggak. Oh, kenapa dia enggak menghindar anjir? Oke, sip. Oke, sip. Bye. Oke. Ini gayanya entah apa baru pertama kali main apa gimana? Koin. Aduh, salah, Pak. Aduh, salah. Koin. Oke. Bom. Ah, dia menghindar dong anjir. Crash. Oh, imagine. Aduh, sakit. Ah, ibu. Shield attack. Koin. Mampus lu. Anjir. Tadi sih domba kudan sini lu. Gua pancing. Sambil nungguin skill yang lain ya. Ini gunanya bom nih buat ini, guys. Buat sambil nungguin yang lain nih. Lihat ini dia ngapain nih? Ngapain nih gua koin bom nih? Gua koin bom, liatin aja anjir. Gua liatin aja, gua koin bom anjir. Shield attack. Ayo lu. Aduh, malah gua yang mati, tapi dia meledak juga. Enggak apa-apa. Dia meledak. Ih, mau kemana kamu? Aduh, lawannya gay anjir, gua kesel nih, liatin aja nih. Mampus lo. Shield attack. Kita pojokin cuy. Meleduk. Boom, meleduk. Bom. Sini. Fun banget anjir. Mampus lo meleduk. Sumpah fun banget anjir pakai kira is so fun, man. So fun. Kena. Koin. Mampus lo kena. Boom. Bom. Aduh, salah ya. Shield attack. Mampus lo. Sakit gak bang? Kenapa bang? Makan tuh koin. Anjir seru banget cu. Sumpah seru banget. Gak bohong. Seru. Aduh, gak kena.
Kena lu makan tuh stand rush gua. Bye. Udah kah? Udah gua awaken lah. Langsung awaken momen. Kita bite the dust aja dia mati coy. Tinggal lari-lari aja udah kalau bite the dust. Aduh, meledak gak tuh? Aduh, gak kena. Air bubble. Ah, tuh air bubble bener-bener gak berguna gitu ya. Grab. Oke, kita tunggu dia sambil dia nyerang cuy. Sampai dia nyerang gua langsung bite the dust. Bite the dust. Bite the dust. Oh, kena. Mampus lu. Gila, Queen. Bye-bye. Aduh, bye-bye. Udah good ya. Udah, kita tinggal lari-lari doang, guys. Nah, kita tinggal lari-lari doang. Run. Soalnya gak bisa ngapa-ngapain. Skill gak bisa, ngapa-ngapain gak bisa. Tugas kita ya udah tinggal lari, anjir. Ah, ibu. Kena dong, anjir. Aduh. Gak apa, dia bentar lagi mati. Bentar lagi mati. Ih, gak kena. Ih, bentar lagi mati. Bye-bye. Goodbye. Percuma lo boblok juga. Damage-nya GG, Pak. Udah auto mati. Goodbye. Goodbye. Ini kok dia gak mati? Kok dia gak meledak? How? Kenapa dia? Bagaimana dia bisa gak meledak, anjir? How? Kok dia bisa gak meledak, anjir? Shield attack. No. Shield attack. Oh, kok dia gak meledak sih, anjir? Boom. Oh, shit. How? Kok dia gak meledak? What? Ah, gimana? Kok dia gak meledak sih, anjir? No way. How? Shield attack. Makan tuh koin. Ih, gak meledak dong. Ya kira-kira, anjir. Imagine. Boom. Sini lu, bang. Makan. Aduh, gak kena dong, anjir. Oke, mampus. Gua duluan, mampus. Gua kena. Gua duluan, pak. Ah, imagine. Boom. Wah, ibu. Sini ada tek. Makan lu. Duh, dia awaken kah, anjir? No. Gak. Makan lu. Koin bom. No. Boom. Boom. Aduh, gak kena. Imagine. Makan stand rush gua. Aduh, gua kena dong, anjir. No, shield attack. Koin bom. Sabar. Stand rush. Mampus kena. Makan tuh koin bom gua. Bye. Ah, gila, akhirnya gua menang. Kok tadi gak meledak ya, anjir? How in the heck dia gak meledak tadi? Harusnya dia otomatis meledak gak sih? Apa gua salah pencet ya? Yaudahlah ya. Yaudah, penting gua masih bisa menang, teman-teman ya. Oke, let's go next match. Alright, let's go. Match kedua berarti ya. Karena tadi yang pertama gak dihitung kan, karena dia AFK. Jadi kita langsung kesini aja. Wah, ini juga kayaknya AFK juga nih. Sih, hilang malah orangnya. Hah? Apa nih dia pakai apa? Lihat kan Eva lagi. Ini yang tadi nih, anjir. Ya gak sih? Yang tadi deh. Ya udahlah ya. Skip lagi lah, anjir. Imagine. Oke, let's go. Match keberapa nih? Lupa gua. Kedua kah? Lupa ketiga ya? Kayak kedua deh. Ya, ini baru kedua ya. Dan lawan gua X, anjir. Imagine gak sih? Grimjow lagi, anjing. Kenapa sih pada pakai Grimjow, anjir? Why everyone using Grimjow? Cheer attack. Makan tuh shield attack gua, anjir. Boom. Sini lo. Boom. Makan tuh bom apa, gak bisa lo ya. Anjir. Oh, Mampus. Koin. Imagine kok gak kena, anjir. Shield attack. Bam. Boom. Ah, ibu. Apa kamu? Sini kamu. Makan tuh. Goodbye. Gila, gue bisa menang. Imagine lawan Grimjow, pak. Alright. Gue gak tau sih. Gak kena. Boom. Shield attack. Shield attack. Anjir, gak keburu. Imagine gue mau shield attack, gak keburu. Imagine, help. Makan tuh koin gue. Ih, kena. Shield attack. Makan tuh shield attack gua. Oh shit, man. Boom. Oke. Okay. Boom. Coin bomb. Wait, gak kena. Oh shit. Oke. Okay. Now. Enaknya shield, sumpah.
enaknya Kira tuh dia stand rush-nya kayak enggak ada aba-abanya gitu, teman-teman. Terus akhir-akhirnya tuh enggak ada knockback ya. Itu yang bikin enak, coy. Anjir, sumpah. Langsung gue bisa langsung stand rush tuh kan. Biarnya gue bait anjir. Makan tuh shield attack gue. Makan nih bom. Bom. Mampus lu goblok. Mati lu anjing. Pake tuh Grimmjow anjir. Pake sana Grimmjow. You think Grimmjow can save you? Gue bait the dust lu anjir. Gue bait the dust lu ya. Sini lu ya. Sini lu. Come here. You think I'm afraid of you? You nap. Makan tuh bubble anjing. Meledak. Enggak. Imagine he run man. He literally run. X lo, dia X lo anjir. X itu anjir, X ini X. Grab Daichi dan Bakudan. Ah, percuma aja enggak bakal kena juga anjir. Run imagine. Imagine. He run coy, makan tuh bubble gua anjir. Imagine he run coy. Imagine. Makan lo. Makan lo. Mampus lo anjing. Sini lo. Dari Cino Bakudan. Ah. Makan tuh bubble. Kabur image lo. Hiran lo. What the fuck? What the fuck? Ini. Kabur anjir. Dari Cino Bakudan. Ah, gak seru lah. Gak seru lah. Emang lu kira lu bisa menang gitu kalau gua enggak pakai battle dash ah? Lu kira lu bisa menang kalau gua enggak pakai battle dash ah? Shield attack. Imagine. Gua bakal di counter, gua bakal. Ih, dia nge-stack untung aja. Untung aja shield attack-nya nge-stack anjir, untung aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Sini lo. Sini. Amir sini tunggu shield attack-nya lah. Tunggu shield attack biarin. Dia mau di situ dia juga bisa anjir. Gua juga bisa. Gue juga bisa, anjir. Sini lo. Sini lo, anjir, imagine, share attack. Oke, share attack, mampus. Anjir, dia masih hidup dong, imagine, what? Aduh, ini pengecut nih guys, begini nih, gak seru momen nih begini nih, anjir. Bom. Oke, makan tuh share attack gua. Makan tuh. Oh shit, gak apa-apa, setengah darah, gak apa-apa. Better cuy, better. Makan tuh, makan koin bom gua. Sini lo. Makan. Ah, kabur dia cuy, kabur dia. Oke. Sini lo cuy. Oh, gua tahu dia bakal pake gituan cuy. Anjir, imagine gak sih? Ini orang, anjir, Grimmjow pak. Gua benci banget sama ini orang, anjir. How in the hell gitu. Oke, gak apa-apa, setengah darah. Dia berkurang setiap kali dia pakai gitu, biarin aja anjir. Sini lo. Karena lu jago gitu. Makan tuh share attack gua, meledak lu bego. Mati lu cu. Mati lu cu. Oh shit man. Mati gak? Mampus anjir, gak kena dong imagine gak kena. Mampus lu. Bangsat banget sumpah. Imagine gak sih? Imagine. What the. Anjir emang skill gak jelas sih sumpah. Bite the dust emang gimana ya. Emang OP sih. Cuman ya lihat sendiri lah. Orang-orang jadi gak mau ngelawan gitu. Jadi runner gitu. Gimana sih. Ya kan. Kayak ABA tuh gak mau orang-orang ada runner. Tapi dibikin bite the dust gitu. How. Aduh yaudah next match let's go. Sumpah demi apapun. Dari tadi gue ketemu lawannya. Kalau gak Grimmjow, Vegito, Accelerator. Vegito, Grimmjow, Accelerator. Mari kita lihat pakai apa dia. Dajjal emang nih ya. Please. Pakai yang bener. Si Zabuza. Nah oke okay. Gitu dong. Pakai Grimmjow mulu. Bosen banget anjir. Walaupun gue menang. Tapi gue gak bakal ngasih yang Grimmjow mulu guys. Anjir ya kan. Aneh dong. Aneh anjir. Kenapa orang pada pakai Grimmjow mulu dah. Gue tahu Grimmjow OP. Tapi gak gitu juga anjir. Itu sih. Wih bisa dong. Gue kira sih nanti gak bakal bisa ngedeteksi loh. Kalau dia ada dalam situ loh. Bisa ternyata ya. Kita bom aja. Bom. Dia gak tau gue ngebom kan. Dia tau gak sih. Dia gak tau gak sih. Oke. Sini lo. Oke. Oh my god. Oke. Koin bom. Imagine gak sih. Share attack. Makan tuh anjing. Makan kamu sini kamu ya. Oke. Gue mesti emon sini.
Fungsi M1. Wait, bisa. Oh, kayak kena. Aduh, dia ngeblok dong. Imagine. Ah. Benci banget gue anjir. Sini lo. Come here. Come here. Shield heart attack. Makan tuh shield attack gue. Mati dia, oke. Oke. Gila, Zabuza sakit banget anjir. Skill yang grepe. Gila itu di grepe sakit banget anjir sama Zabuza. Sini lo. Mampus. 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 Bom. 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 Daisaru Bakudan. Shield heart attack. Let's go. Shield heart attack moment. Lari kemana kamu? Oh, lari kemana kamu? Oh, sini kamu. Oh shit man. Oh shit. Kena yang skill grab lagi kak gua anjir. Aduh, sini lo. Ini dia takut-takutan dong. Kena. Pakan tuh. Shield attack. Gua enggak tahu dia kemana. Oh, dia ke belakang. Mana tuh? Ikutin shield attack. Ikutin shield attack. Ih, meledak. Ih, gak kena. Oke, okay. Sini lo. Oke, okay, gua awaken. Goodbye. I'm gonna awaken, man. Gua enggak tahu menang apa enggak, kita coba aja. Gonna try, man. Aduh shit, sakit, Pak. Imagine. Bubble. Daisano. Bite the dust. Goodbye. Enggak, itu kan bite the dust ya. Yang skill kedua nih emang rada susah nih, teman-teman. Tapi untungnya dia super armor, anjir. Untungnya super armor, enggak bisa digagalin. Cuma tetap aja ya, sih. Mana dia, anjir? Oke, okay. Mampus kena. Imagine, kena. Mampus. Mampus. Air bubble. Imagine. Daisana Bakudan. Bait, gak kena dong anjir. Aduh, kok bait dress gue hilang sih? Kepencet kah? Nani. Ih, bait dress gue hilang anjir. Wah, imagine. Bait dress gue kemana nih? Wah. Makan lo. Oke, gue mati duluan. Gak apa-apa. It's okay. Dang, sayang banget tapi awaken gue anjir. Dang, sumpah. Dang. Oke. Okay. Makan tuh koin gue anjir. Bom. Sini lo, sinar attack. Kejar sinar attack. Gue kejar sinar attack. Ih, kejar ini. Lari kemana kamu? Ya, nyangkut. Dajul emang. Dajul, sinar attack gue nyangkut dong anjir. Pinter deh bangke. Sini lo. Mana lo? Mana lo? Ah, imagine gak sih? Gak kena. Wapel. Bye. Kabur. Makan tuh bom. Makan tuh. Sheer heart attack. Wah, meledak. Sumpah fun banget, Pak. Fun banget pakai kira fun sih. Sumpah pakai kira tuh fun. Aduh, gue kena. Waduh. Ampun, Bang. Gue kalah kayaknya. I don't know. Gue akan kalah sepertinya. Tidak, ibu. Shield attack, ibu. Lindungi aku, ibu. Shield attack. Bom. Bom. Queen. Aku takut, ibu. Aku takut. No. Jangan bunuh aku, Zabuza. Help. Ibu. Dia taunya gue masih pakai bom di situ dong. Shield attack, mampus lo. Oke, okay. gue bisa undur waktu supaya dia nggak kena gituan. Mampus lo, meledak shield attack gue. Aji mati, gue mati. Imagine gak sih? OP banget Aji Zabuza. Imagine gue kalah, Pak. How? Lah dia kill 4 lah. Kok gue? Ani? Tiga jelas, dalah. Alright, let's go. Kira Yoshikage ini match keberapa ya? Gua enggak tahu dah. Lupa gua gur saking banyaknya main match-nya. Udah lupa gua ini match berapa dan gua nge-lag banget anjir. Imagine enggak sih ping gua segini, Pak? Waduh, lawan gua Luffy lagi anjir. Luffy, Pak, lawan gua. Tidak, ibu. No. Anjir, kaget gua bangke. Imagine. Bom. Mampus lu. Shield attack. Wait. Oke, okay, tenang santuy. Gue juga bisa stand rush. Gue duluan stand rush. Aduh, nge-lag anjir. Imagine gak sih? Wait, gak bisa. Bom. Wait.
Bom. Aduh, set coin bom. Imagine coin bomnya ke situ dong anjir. Sir heart attack. Mampus meledak. Bye. Ya, yeah, segampang itu main Kira sih sumpah. Segampang itu. It's as easy as that, man. Dia bakal takut sih main Kira. Eh, enggak kena. Ya, orang baru main bagaimana sih makan tuh. Gue juga bisa stand rush. Oh shit shit. Shit. Stand rush. Mampus lu. Anjir dia bisa. Aiyah, ini nge-lag atau apa sih gue anjir? Shear attack. Enaknya shear attack sekarang ini loh. Dia kayak debuff gitu teman-teman ya. Kemarin tuh shear attack tuh gak bisa sambil nyerang. Sekarang sambil nyerang bisa keluarin shear attack anjir. Oke, gue gantian. Gue gantian. Coin bomb. Waduh. Boom. Ow. Dang, man. Ini nge-lag atau apa sih? Padahal ping gue normal loh, 120. Tapi kok ini ya, kayak aduh anjir, pecah dong. Imagine. No. Why am I Luffy? Mana gue tahu anjir. Lo nanya gue sih. Sheer attack. Sheer heart attack. Makan lo. Meledak lo anjir. Eh, gak mati dong. Gak mati deh anjir. What? Block. Aduh anjir. Bom, bom. Aduh anjing. Ampun bang. Bom. Bom. Meledak lo mati. Alright. Oke, okay, kita awaken, nanti kita coba bite the dust lagi. Dari kemarin gue gagal mulu bite the dust. Anjir, imagine gak sih? Makan tuh bom gue. Oke, okay, santuy. Dia pasti roket. Enggak deh, dia gak roket ya. Bener roket. Aduh, itu maksud gue. Bazooka itu ya. Boom. Wait. Bom. Wham. Sheer heart attack. Block. Senras. Aduh, gue mati. Imagine gak sih? Harusnya gue bangun aja tuh, awaken anjir, harusnya gue. Anjir. Santuy. Makan tuh stand rush gue. Coin bomb. Bom. Ledakin, mampus lu. Mati gak dia? Mati kan? Oke, gue awaken. Time for me to awaken. Bite the dust. Kita langsung bite the dust aja yuk. Terang. Tenang. Aduh anjing, sakit pak. Bite the dust. Aduh gagal bite the dust gue, imagine gak sih? Bite the dust gue gagal, imagine. Sini lo. Bite the dust. Mampus lo, meledak anjir. Ledakan lo. Bite, sain no bakudan. Bite, anjir. Dia awaken pak, mati gue. Nuh. Mampus lo meledak. Nuh, serius. Senras. Bite the dust. Oke. Okay. Oh no. Bite the dust. Shit man, gue baru bisa bite the dust anjir. Dang. Sumpah gue baru bisa bite the dust anjir. Really. Karena kabur kan dia anjir. Makan tuh bite the dust gue. Bye. Kocak anjir. Oke, okay, gue menang. Anjir apaan sih? Gak jelas banget sumpah. Anjir bite the dust tuh sedikit susah dipakai loh guys. Sumpah. Bite the dust tuh sedikit susah dipakai. Ya teman-teman, itu dia untuk Kira Yoshikage. Gue jujur aja suka gak suka sih sebenarnya. Sebenarnya ini karakter banyak bugnya sih. Dari dia bisa lepas dari combo, dia bisa lepas, bayangin lagi di baret bisa lepas pak, bayangin. Kan bayangin ya, lagi di baret bisa lepas gitu kan. Terus skill-skillnya tuh mesti rada apa ya, rada pengecut mungkin ya. Sheer heart attack gak? Sebenernya sheer attack gak sih? Sheer attack itu bisa dipakai untuk ngemojokin musuh sih. Lalu yang coin bomb juga sebenarnya itu bisa dipakai dari dekat juga sebenarnya bisa. Kalau enggak sih, dari dekat kayaknya gak bisa sih coin bomb ya. Soalnya gue coba tadi kayaknya gak bisa sih. Itu mesti kayak benar-benar ada jaraknya gitu baru dia bisa meledak teman-teman ya. Lalu yang skill pertamanya bomnya itu ya itu udah jelas banget teman-teman ya. Itu buat ngebox musuh sih. Jadi ini jadi kayak coward gitu teman-teman kalau menurut gue ya. Apalagi ultinya bite the dust, bayangin pak. Itu kalau kalian udah awaken ya. Kalau kalian udah awaken pak, itu udah gak ada yang mau lagi yang ngelawan kalian. Kayak yang kalian lihat tadi pas lawan Grimmjow. Begitu kita udah awaken, itu dia langsung gak mau ngelawan pak. Iya gak sih? Dia langsung gak mau ngelawan kita, langsung ya udah kabur udah sepanjang match. Gimana sih? Cobalah. Gak bakal bisa menang kalau kayak gitu caranya anjir. Udah gitu skill air bubble-nya juga gak enak banget. Gak bakal kena itu anjir. Aduh. Skill grabnya juga tuh susah ya pas lagi awaken ya. It's not that good kalau menurut gue sih ya. Rada susah. Rada susah dipakai kalau untuk buat pemain awal-awal ya. Tapi mungkin kalau kalian udah jago banget mungkin bisa. Cuman rada susah. Jujur aja gue jauh lebih suka Iskandar jauh banget teman-teman. Apalagi Iskandar awakennya kayak gitu gitu. Ini awakennya ya oke lah. Bite the dustnya oke lah. Cuman ya
rada-rada gak jelas gitu. Ya, udah kelamaan, meledaknya lama banget gitu kan. Ya, ya udahlah. Oke, teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Lagi kalian suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe kalau mau, gak usah jawab. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.